Lo mau ngapain kesini? Gue mau nikah sama lo. Udah ya, Ke. Udah di-add Facebooknya. Cakep. Sekarang tinggal buka romannya. Randy. Tunggu. Randy. Oh, dia kan cowok yang nyebelin banget itu. Ngapain dia nge-add Facebook gue? Hah, lo pikir lo tuh siapa, ha? Gue ketemu sama lo aja tuh udah musibah. Apalagi mau temenan sama lo. Gue blok juga nih. Loh, enak-enak, rasain. Halo, tamu untuk saya, namanya siapa? Hilman Susilo. Waduh, saya nggak kenal tuh. Ya udah, saya kesana. Siapa ya? Mbak? Iya Bu. Kamu saya mana? Itu? Loh, tadi ada di situ. Kemana perginya ya? Siapa sih tamunya? Hai. Lo ngapain pakai bohong dan bilang kalau nama lo itu Hilman Susilo? Jadi lo udah tahu nama gue? Ya gimana gue nggak tahu? Kan tadi pagi lo nge-add Facebook gue. Tapi gue udah blok. Lo mau ngapain kesini? Gue mau nikah sama lo. Kakek lo sama kakek gue temenan dan mereka mau kalau kita itu nikah. Ini wasiat. Lo bukan cuma nyebelin ya, tapi lo nggak waras. Mas Satpam. Lo bukan maling ya, jadi nggak perlu dipanggil satpam. Gue cuma bilang ini wasiat. Lo denger gue nggak? Nggak. Ada apa, Mbak? Pak, tolong bawa ini orang keluar. Saya nggak mau melihat muka dia lagi. Ya, baik Mas. Enak. Lo itu jodoh gue ya. Dengar, lo jodoh gua, ini wasiat. Udah, ngapain tarik-tarik, lepas. Udah, lepas. Ini wasiat. Bilang kalau gue ini jodohnya dia. Pakai ngomong kalau ini tuh wasiat dari kakek coba. Ini orang tuh benar-benar gak waras kali ya. Gue bingung isi otaknya apaan coba. Siapa lagi nelfon gue? Halo. Halo Neno. Iya. Ini siapa ya? Ini Randy. Randy? Randy siapa? Ya Allah, baru juga ketemu. Masa udah lupa? Lo tau nomor gue dari mana? Dari orang kantor lo. Mereka itu baik-baik ya, gak kayak lo tuh yang... Lo jangan macem-macem sama gue ya. Jangan sekali-sekalinya lo gangguin hidup gue. Niat gue itu bukan ganggu lo. Gue cuma pengen ngasih tahu ke lo kalau kita itu harus nikah. Nyebelin! Sekarang pakai ngomong kalau
kalau gue harus nikah sama dia. Ada yang ngeliat, kok ada yang ngeliat malu gue.